Ayah di jenengan cerita nih sedoyo. Ngono. Nggih. Dan juga Anda ketahui bahwa yang terlihat di bawah ini merupakan bendungan Waduk Bendo, di mana sudah yaitu 98%, sedangkan yang belum ini tinggal penyempurnaan yang berada di pelataran bendungan atau jembangan, rencana jembangan. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara untuk mewujudkan kemakmuran bersama, karena Waduk Bendo ini nanti berguna untuk pengairan sawah yang berada di Ponorogo. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa rencana atau yang saya dengar peresmiannya diadakan mungkin akhir September 2021 sambil menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai, karena di kanan kiri ini juga masih ada perlu penyempurnaan-penyempurnaan supaya nanti setelah diresmikan betul-betul sudah fit menjadi satu bendungan. Nah, inilah Waduk Bendo kebanggaan Ponorogo. Wes pembukaan yang paling istimewa dari Bapak Yadi. Wartawan kok. Kali sinten, Pak? Sampean. Dewi. Oke, teman-teman, kali ini saya bersama Bapak Yadi dan Mbak Nutrik nyantai di Waduk Bendo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Minting bareng melihat suasana merasakan suasana di Bendungan Bendo. Neng ya insya Allah semua itu wa Allahu a'lam, karena berdasarkan teori menurut insinyur satu dibuat lebar ini kan 152. Okay. Semakin ngerucut seperti gunung. Apa rinjing murep. Okay. Di atasnya tinggal 16 meter. Nggih, okay. Lek niku mungkin aman. Aman. Terus kemiringan ini pun etan karo kulon kan lebih miring sing etan. Okay. Karena tampungan air. Sing kulon luwih jejeg. Jejeg. Terus cara engko banyu ki lek wis mlebu rene ta, Pak ya. Apa lembes rono ya? Heeh. Engko sik ketukulan-ketukulan apa kan terus oyote kan naleni watu-watu. Teori ini kan ya kaya gunung. Lek lebih miring kan tampakan air ndak begitu keras. Ora begitu keras. Heeh. Jadi saya kaya pantai ya. 40 terus luar 16, ikari 16 iki lagi daya tampungnya menurut rencana ini menampung air diperkirakan 43 juta kubik. 43 juta kubik. Terus dibagi dikeluarkan per detik nek gambar itu 90 cm kubik per detik yang melalui terowongan. Nanti 60% untuk Ponorogo, 40% Madiun. 60% itu tadi dibagi. Madiun itu jalannya kau ngerti? Ya pangkat ini. Misalnya gini berarti. Iya, metu kuwi, metu terowongan. Kene kan tiga dam, dam Mindeng, dam Kori, dam Wilang. Jadi nanti kau yang jedes sih, sosok naik tiga kan mati sek. Ya. Okay. Kau iso pangkat hurip. Iso pangkat hurip. Calonnya sangat mengurangi banjir. Siji ngurangi berarti banjir, kepingin pengairannya tetap pengairannya mending ya? Paling orang acek
saya ini neng biyen ya kita sebelum dibangun ini kan lama dideteksi nih kono. Aku tahu tuh. Aku tetrum tuh kono. Di deteksi ada debit air tertinggi terendah. Nah kita waktu ketiga itu air itu tiga ngerak pun paling kecil ya 90 cm kubik itu. Makanya dikeluarkan setiap detik sekian. Jadi 43 juta kubik kan bisa diwet nih dalam satu tahun. Dalam satu rata-rata setahun malahan dalam waktu rendeng udah mili terus. Tuh. Ya sebenarnya ini jadi rencana jemaah Belanda. Ya memang ya sekarang terlaksana nah, saatnya ini dilaksanakan. Di bare dingi wesi to misal. Nggih, gojekan. Tuh. Ya memang nanti satu wisata dua jalur untuk peta pengairan itu. Pengairan utamanya kuwi pengendalian banjir, pengairan sawah, terus PDAM, listrik, terus termasuk nanti penghijauan sawu. Oh ya anu ini. Kuwi. Apa lagi iki? Sawu disebut perikanan ya. Perikanan nanti ngiwak boleh. Jualan juga boleh. Jualan boleh. Lan aku ya karo dorongan karo dolan ya iki. Karo ngirek mbah. Heeh. Kan mungkin ada perubahan-perubahan. Ya memang lah kemungkinan ngeliwat apa ora mbuh. Lek nek dingi pancen ngono iki bener. Mungkin tiga jalur ini iso kae ya. Jadi mobil metu ngisor nek rene iki kurang khusus tak masang ngono ya iso. Tapi ya bisa juga kayak karang kata segi liwat. Lek munggah kok tinggal liwat to jalan itu. Lek ora kan karuan di cilik ne sisan ben ra nggih liwat. Mlebu bareng lek wis ngene iki ya terus mudeng ya. Oh, bentuke kayak ngene ngono. Delok kok kene. Lek kok kono e jan panggah sik mudeng karepe piye to. Kayak ngono. Nek aku ya mudeng, Mas. Masalahe nyen sewu. Aku kan sering ning daerah Bendungan. Satu sudah banyak bendungan yang tahu. Dari kulon ini waduk Sempor, Kebumen saya pernah. Gajah Mungkur, terus Sangiran, terus Pondok, Brebes, Karangkates, termasuk lagi Wonorejo. Paling ora 7 bendungan itu sekolah. Termasuk kene ini yes. Hampir sama itu. Terus mang-mang ya termasuk huruf itu dulu mengapa kok cuma lemah karo tanah? Karena lemah karo tanah itu selamanya tetap lemah karo tanah, ora rubah. Beda karo cor, bisa meletek. Nggih. Mulane lek di comot ngono kae, dilongi ngono kae. Terus iki ya lemah atau lemah atau pasir yang digrosoknya dari truk yang setinggi 1 meter ya. Itu harus dimampatkan tinggal 30 cm. Di tingkat kepadatannya 70%. Ini ya wallahu alam nek kurang lek disenen oyot-oyot kuwi ya Mbah ya. Kan lek pemocor kena oyot kan mesti bengkak. Iya, termasuk itu. Lek lemah kan ora. Karo watu kan saya jiret. Saya jiret, saya jiret kuwi lek oyote bosok ya dadi lemah. Kecil oyot liyane. Termasuk aku sawuh anu nek. Gedung Ombo. Gedung Ombo itu solong alor antara Purwodadi, Boyolali, karo ngendine, tau ora? Rono. Kono ki dawa terus ngisor ki suket wis luwemu. Mobil ndak oleh liwat dhuwur. Oleh ngisor ki dalan misal. Terus kono aku tau. Mulu ki sing tau ora penting. Kapan-kapan dolani anu Pak Bin, nang Garda Pak Bin. Iya piye padha tukang ngamen ya lelep kabeh. Oke teman-teman, dari Bendungan Bendo Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo.
izin mengucapkan terima kasih. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fil akhirati hasanah.